Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Patrick di sini di channel W Elektronik yang bikin mumet dan ruwet para penontonnya. Ini adalah Icom 25 Hotel, resip normal, cuma no TX ya. TX tidak ada power. Let's go, kita periksa saja langsung. Kita buka dulu nih blok panelnya. Nah, ini dia blok panelnya. Kita cek pakai HT ya. Oh, ternyata ini mesinnya mesin 25 Alpha ya, bukan mesin 25 Hotel. Jadi ini sudah diganti mesinnya ya, pakai 25 Alpha. Dan terlihat ini di bagian drivernya sudah dijumper ya, ini pakai kabel oranye ke sini. Jadi panel ini kerja terus ya, walaupun tidak transmit. Jadi kita modif saja mesin 25 Alpha ini, disesuaikan dengan board block panel biar panelnya awet ya, jadi seperti orisinilnya, tidak on standby kerja terus. Oke, kita jumper saja nih sebagai umpan balik basis untuk tegangan drive. Selain penjumperan, transistor di bagian block panel juga diganti ya. Dan ini transistornya. Jadi tegangan driver ini dijumper ya, langsung ke pusat DC. Nah, ke sini. Secara otomatis si panel itu kerjanya, tegangannya sumbernya ngambil dari tegangan induk. Dan itu cara yang salah ya, jangan ditiru. Oke, modifikasi sudah sesuai dengan peruntukannya, cuman ini powernya tetap tidak keluar. Kemungkinan panelnya keburu amsyong ya, jadi kita coba ganti panelnya. Ternyata panelnya juga bekas bongkaran. Ini kelihatan, nih, sudah bekas bongkaran. Panel sudah diganti, tinggal kita coba. Power keluar ya. Ini sekitar 30 wattan. Sekarang kita coba tuning powernya. Masih bisa ngangkat gak? Terima kasih telah subscribe dan nonton sampai akhir. Semoga dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 73, bye.